Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Arsalif Utama, NRP 10.21.17.110.100, yang akan mempresentasikan tentang Zero Waste Smart Farm. Zero Waste Smart Farm merupakan jawaban dari Goal SDGs nomor 2 tentang tanpa kelaparan dan nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau, di mana Zero Waste Smart Farm memadukan antara sistem industri peternakan, pertanian, dan perikanan, di mana limbah hasil produksinya bisa saling bermanfaat satu sama lain dan ditambahkan dengan perpaduan teknologi dalam proses pengelolaannya. Untuk limbah peternakan, limbah berupa kotoran sapi dapat diolah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk kebutuhan memasak dan juga dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik skala kecil yang bisa difungsikan sebagai sumber listrik pakai aerator pada bagian perikanan. Selain itu juga dapat diolah menjadi pupuk organik bagi pertanian sehingga dapat membuat pertanian organik tanpa pupuk kimia. Untuk limbah pertanian, dapat mengolah batang pada sisa panen sebagai pakan ternak dan difermentasikan sehingga bisa awet hingga masa panen selanjutnya. Untuk limbah perikanan, dapat dimanfaatkan sebagai pengairan sawah karena mengandung banyak amonia yang baik bagi pertumbuhan tumbuhan. Dalam mensukseskan sistem Zero Waste Smart Farm, dibutuhkan teknologi terkini seperti genset gas, sistem biogas, mesin pengolah pakan ternak, dan aerator. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.